Kita ke pertanyaan berikutnya, silakan. Pertanyaan berikutnya ini masih banyak, Bante. Kita sudah hampir 3 jam ini, Bante. Sebentar lagi. Iya, Heri di Tarakan, ya, di Kalimantan Utara. Mohon tanya, kalau ingin berdana tapi dana terbatas, sebaiknya diprioritaskan berdana untuk sangga yang pahalanya besar atau ke orang yang kurang fisik dan ekonominya? Ya, silakan Bante. Baik, kalau mau berdana sebetulnya lebih baik diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, ya, jadi jangan berhitung-hitungan gitulah, karena kita juga nggak tahu hitungannya itu tepatnya bagaimana. Saya sih lebih menyarankan kepada yang membutuhkan. Kalau seandainya memang, misalnya Anda mau berdana senasi bungkus misalnya, kemudian Anda mau bawa ke wihara untuk berdana kepada para biku yang tinggal di wihara, tapi ternyata di tengah jalan Anda melihat ada orang tua yang mungkin menuntun anaknya kelaparan misalnya, kemudian Anda danakan kepada orang tua itu nasi bungkusnya, itu tidak masalah. Anda juga sudah melakukan perbuatan baik juga. Kemudian kalau itu ada dana materi yang terbatas, Anda danakanlah kepada yang membutuhkan, tidak masalah. Nanti karena di lain kesempatan Anda masih bisa lagi. Nah, tapi kalau berdana jubah, ya harus kepada para biku. Kalau nanti Anda pun bawa jubah mau ke biara, kemudian waduh ini kasihan ya, ada bapak-bapak di pinggir jalan ini kok pakaiannya kurang cocok ya, saya kasih jubah, wah ini yang kurang cocok ya, kita nggak bisa menempatkan posisi. Tapi kalau sekarang Anda berdana materi, nasi, makanan dan lain sebagainya, tidak masalah. Nah, kalau sekarang Anda punya pakaian, baju misalnya, kemudian Anda danakan kepada para biku, ya nggak tepat. Ini kan dana sangga kan paling tepat nih. Sekarang saya punya baju ini, wah bajunya bagus sekali, belum pernah saya pakai, saya danakan ke Bante ya, semoga Bante berbahagia. Salah. Jadi dana itu juga kepada yang membutuhkan. Dana itu juga perlu tepat barangnya. Jadi Anda berdana baju kepada para biku yang tidak cocok, Anda harus berdana baju ini ya kepada yang membutuhkan, misalnya tadi yatim piatu atau apa. Kalau Anda bawa jubah, ya berdanalah kepada para biku, jangan ditukar untuk misalnya ke yatim piatu. Jadi Anda ada beberapa persyaratan dana ya. Jadi selain dananya itu juga diperoleh dengan hasil yang tidak melanggar sila, diberikan dengan kejujuran, dengan rutinitas ya, kalau bisa sering berbuat baik. Jadi kita penghasilannya kecil, tapi dana itu kan tidak harus jumlahnya besar. Ya, kalau Anda sekarang, aduh saya malu loh, dana saya kecil sekali. Ya kan di wihara ada kotak dana, daripada saya nanti serahkan ke pantainya dibuka, nanti saya malu. Ya sudahlah, masukkan kotak dana kan tidak masalah. Karena kotak dana itu nanti dibuka oleh pengurus wihara. Dan itu kan juga nanti dikelola untuk kegiatan wihara, termasuk nanti untuk ngurus biku yang tinggal di situ dan lain sebagainya. Jadi tidak masalah. Sering melakukan ya, jadi tadi dana ini diperoleh dengan hasil yang baik, tidak melanggar sila, kemudian dipersembahkan dengan kemurnian pikiran, bisa dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang bahagia, jangan nyesel ya. Misalnya Anda berdana makanan, tuh di sini kok sudah banyak makanan, ah nyesel nih, tadi kan taunya gini saya serahkan kepada panti asuhan tadi. Ah itu juga jangan, karena Anda ya sudah serahkan ya dengan rasa gembira. Kemudian loh bantainya kok nggak makan, susah-susah saya bawakan, susah-susah saya masakkan, nggak dimakan, awas ini bantainya. Itu ya nggak usah, karena kan kita sudah serahkan, ya sudah ini urusannya bantainya, mau dimakan atau mau dikasihkan orang lain, ya terserah. Kemudian ada rutinitas, walaupun sedikit tapi kita sering, ibaratnya tadi yang sudah dibacakan Pak Bu tadi, setetes demi setetes, nanti lama-lama semalam juga sekuci air itu kalau kita tampung. Ya, jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Jadi saya malah tidak terlalu menyarankan untuk ngitung-ngitung seperti itu. Nanti endingnya ini saya mau dana sangga ini. Jadi saya tinggal di biara, tinggal di daerah yang biaranya jarang kedatangan biku. Jadi nanti kalau ada anggota sangga yang datang, saya mau berdana. Ya ini bagaimana ini, ada orang menderita di samping saya ini.
Ah, situ nanti aja, yang penting saya kumpulkan untuk para biku kalau datang. Ternyata sampai kita sakit, malah bikunya nggak datang-datang. Nah kan kita kehilangan kesempatan berbuat baik. Ya sudah lah, nanti kalau bikunya datang, ya kalau saya ada ya saya berdana. Kalau enggak, ini sekarang sebelah saya ini rumah, ada rumah sebelah yang sakit, ya sudah saya tolong dulu, enggak apa-apa. Ya, tolonglah, berdanalah kepada mereka yang membutuhkan. Begitu ya, prinsipnya. Luar biasa ya, penonton di Zoom maupun di YouTube yang kami hormati. Jadi berdanalah kepada yang membutuhkan. Jangan berdana menggunakan prinsip transaksional. Ya, bahwa oh ini lebih besar nih kepada biku, saya simpan buat biku, padahal tetangga kiri kita, kanan kita ternyata menderita, belum makan, kita berikanlah kepada mereka. Ya, itu yang tadi Bante ajarkan. Kalau Anda ingat ya, Dhamma pada ayat 54, bunganya harumnya bunga tidak bisa melawan arah mata angin. Tapi kebajikan kita berdana bisa melawan arah mata angin, nama kita bisa melawan arah mata angin. Oh, si Anu sudah melakukan kebajikan. Jadi ini bisa membawa nama kita, membuat kita dihormati di seluruh penjuru. Itulah katanya ya.